Museum Keprajuritan Indonesia adalah bangunan berbentuk segi lima dikelilingi air laksana sebuah benteng pertahanan. Penyajian pameran dalam bentuk diorama, fragmen patung, dan relief. Ada 19 adegan kisah panjang perjuangan bangsa dari abad 13 sampai dengan 19. Di museum ini juga terdapat tiruan senjata, pakaian perang, panji-panji, serta boneka peraga yang mengenakan busana prajurit tradisional. Yuk main ke museum, banyak cerita unik dan menarik yang bisa kalian temukan.